Lubangi media memakai pena bekas. Kemudian masukkan biji satu persatu ke dalam lubang. Ini biji yang tidak berkecambah, sebaiknya dipisahkan, jangan dicampur ya. Setelah semai selesai, sebaiknya ditata yang rapi. Dan yang tidak berkecambah juga sebaiknya dipisahkan. Karena yang tidak berkecambah itu biasanya memang bijinya jelek. Setelah selesai menyemai, sebaiknya ditutupi karung agar tidak terkena sinar matahari langsung. Saat yang kita tunggu tiba, yaitu besoknya, kita boleh membukanya seperti ini karena benih sudah mulai tumbuh. Daunnya sudah hampir kelihatan. Tinggal cangkangnya aja yang belum pecah ya. Jangan lupa disiram agar cangkangnya juga cepat pecah. Ini benih umur 3 hari. Sudah kelihatan. Dan yang ini adalah umur 4 hari. Jadi biasanya sudah keluar akar. Umur 4 hari sudah bagus. Biasanya pindah tanam umur 5 sampai 6 hari. Sudah seperti ini.